بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى ولا نَفْعًا في علم في دار نِعْمٍ والحكمة في تخصيص صلوات الخمس بأوقاتها وَبِأَدَاءِ ركعتها قال بعد الحكماء تختص كل صلاة من الخمس بالأوقات وبالأداد لتخصيص كل نبي صلاته بذلك wa hikmatu dan hikmah fi taksisi salawatil khamsi di dalam mengkhususkan salat salat yang lima waktu bi awqatiha dengan waktu-waktunya wa bi adadiha dan dengan bilangannya wa bi adadi rakaatiha dan dengan bilangan rakaatnya qala ba'dul hukama'i berkata oleh sebagian hukama' takhtasu tertentu kullu salatin oleh tiap-tiap salat min al khamsi daripada lima bil auqati dengan waktu-waktu wa bil adadi dan dengan bilangan-bilangan itu li takhsisi kulli nabiyyin salatahu karena untuk mengkhususkan setiap nabi akan salatnya bizalika dengan demikian itu wa awwalu man sallaa subha Ya. Maka awal orang yang salat subuh Adam alaihi salam. Itu Nabi Adam alaihi salam. Aina kharaja minal jannati ketika beliau keluar dari surga. Kalau beliau keluar dari surga ya. Warazhul mata dan beliau melihat kegelapan keluar dari surga gelap. Fakhofa lalu beliau takut Khawfan syadidan dengan takut yang sangat Sangat takut Fala man maka tatkala terbelah fajar Terbuka fajar Salat rokaataini beliau salat dua rakaat. Ya waktu subuh ini, fajar mulai terang nih dari gelap mau terang. Beliau salat dua rakaat. Apa tu di disyukuri Allah Kholasiminal zulmati satu rakaat karena syukur atas syukur kepada Allah atas ya selamatnya daripada ya selesainya daripada gelap selamat daripada gelap selesai itu selamat nih maksudnya ini kalau gelap terus kan berabe Alhamdulillah terang gelap laut terang. Kita kalau gelap kemudian terang senang enggak? Senang. Teriakan kalau terang, mati lampu laut terang, teriak. Oh. Harusnya alhamdulillah gitu ya. Seperti Nabi Adam kayak begini, senang, terang, senang. Rakatan, warakatan, li dan satu rakat untuk syukur Allah inna hari atas kembali sinar siang, alhamdulillah sinar siang kembali lagi. Iya bersyukur, alhamdulillah. Nah, orang yang pandai bersyukur ini yang bahagia, yang beruntung. Kita banyak lupa. Iya kita ini orang yang banyak yang enggak pandai terima kasih. Banyak yang ingkar. Ya, yeah, dalilnya jelas Al-Qur'an. Allah mengatakan wa qalilum min ibadia syakur sedikit ambaku yang pandai bersyukur. Sama Allah aja dia enggak terima kasih sama Allah, apalagi sama orang. Sama Allah enggak terima kasih bagaimana sama orang nah kita harus sadari ini jadilah orang yang kita orang yang pandai berterima kasih jangan jadi orang yang enggak pandai terima kasih karena orang yang enggak pandai terima kasih itu diancam sama Allah Subhanahu wa taala ya. Siksaan yang amat pedih. Enggak datang lagi rezeki, itu baru sedikit siksaannya di dunia. Tadinya ada jabatan, karena kurang terima kasih, jadi enggak ada jabatan lagi. Karena enggak bersyukur, dipecat. Hmm. Karena, enggak ada bersyukur. Nah, kita jangan sampai seperti ini. Jadilah kita orang yang pandai berterima kasih. Sedikit apapun pemberian orang, ingat terima kasih. Apalagi Allah yang banyak sudah memberikan kepada kita. Jadi terima kasih itu, syukur itu adalah pengikat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi dia pengikat nikmat supaya gagal lepas nikmat itu dari kita. kalau sesuatu sudah ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an, Allah sudah letakkan di dalam Al-Qur'an. Itu hal yang sesuatu yang sangat penting. Dalilnya kuat, enggak ada yang bisa bantah. Siapa yang bisa bantah? Al-Qur'an. Kalau hadis masih banyak bantah. Al-Quran yang mana dalilnya secara mantuk bukan mafhum mantuk dan semua sepakat pemahamannya seperti itu pengertiannya seperti itu maka enggak ada yang bisa bantu bukan zani udalala tapi qad ayudalala kuat udah petunjuknya kuat Hmm. Maka kita jangan sampai enggak pandai bersyukur. Nah ini Nabi Adam seorang yang pandai bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Wa awwalu man sholat Ibrahim alaihi salam dan awal orang yang salat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Hina amarau amarau Allah Taala bila mewaladi Ismaila. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan beliau dengan menyembelih anaknya Ismaila, Nabi Ismail. Ya, ini imannya betapa tingginya Nabi Ibrahim. Ujiannya nyembelih anak. imannya betapa tinggi ujiannya nyembleh anak orang itu memang bergantung ketinggian makomnya semakin tinggi makomnya semakin tinggi ujiannya orang kalau kelas 1 SMA dengan kelas 1 SD ya beda apalagi kelas 1 TK oh, TK enggak ada kelas 1 ya. nol kecil nol besar ya. Dia. ujiannya udah pasti beda. Ya, udah pasti beda, tinggian yang atas, seperti nabi Ibrahim yang udah tinggi ujiannya, enggak tanggung-tanggung, anaknya disuruh potong, anaknya disuruh nyembelik, anaknya disuruh nyembelik, kok kita enggak disuruh nyembelik anak kita ya enggak, enggak bisa kalau kita mah kok oh, gak bisa? Ya, ya gak bisa pasti kita mengatakan gimana sih agama kok begini kalau kiai nyuruh, ah, kiai apaan begitu Nggak bisa. bisa makanya nggak dikasih kita ujian yang sebegitu besar gak dikasih kita. dikasih Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang jahat akan terpikir olehnya bahwasan ini seperti sandiwara Masa iya disuruh nyembelih anak. Dia akan berpikir begitu. Tapi itu kenyataannya. Dikisahkan, diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Ada orang yang kayak begitu diuji sama Allah disuruh nyembelih anak. Lewat mimpi yang nyata tiga kali mimpi disuruh nyembelih anak Subhanallah. Kalau kita nggak nyembelih anak, nyembelih duit. Ya, kan sembelihannya diganti dengan sekarang ya, sampai sekarang syariat itu apa? Syariat kurban. Kita nggak disuruh potong anak kita, disuruh potong duit kita yang tadinya ada 10 juta beli kambing 3 juta, dipotong 3 juta Gitu. Masih enggak mau juga. Masih banyak yang enggak mau begitu. Bagaimana kalau potong anak? Nah, biar sadar itu ujian, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian murid ya beda dengan ujian gurunya. gurunya ujian lebih dahsyat lagi. Ustaz sama kiai, ya tinggian kiai ujiannya. Semua kelas-kelas orang itu macam-macam. Ujiannya macam-macam, bergantung kelasnya. Nabi Ibrahim AS, kelasnya kelas Nabi besar. Abu'l-Ambiyah, bapaknya para Nabi. Hmm. Hmm. Ya, yeah. Nabi Ibrahim ujiannya besar. Ya. Yeah ujiannya besar. Ini beliau adalah ya, Nabi Ibrahim alaihissalam keturunannya apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini. Summa bidzabahi fidai kemudian dengan sebab ya kemudian dengan menyembelih tebusannya diganti aturan anaknya menjadi tembusannya kibas disembelih itu kibas wadalika ya aina wadalika aina zawali syamsi fa arba' raka'atin dan mikan itu ketika gelincir matahari empat roka'at fa shalla arba' raka'atin maka ia salat empat roka'at maka ia salat empat rokaat rokatan sukri ala fidai, satu rakaat untuk syukur atas tebusan rokatan dan satu rakaat lagi untuk syukur ala zahabi huzni ala waladi atas pergi sukacitanya atas anaknya syukur lagi, satu rakaat syukur atas tebusan bersyukur, berterima kasih Nabi berterima kasih Nabi Ibrahim Alaihissalam berterima kasih. Aturan anak yang disembelih, jadi enggak jadi hewan kurban. Gibas yang disembelih, bagaimana enggak terima kasih? Orang yang pandai terima kasih, begini makamnya terus tinggi. Terima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Ada orang dikasih anaknya ber, harusnya berterima kasih apa yang dilakukan apa yang dikatakan harusnya ketika ada orang kasih anaknya atau apanya gitu ya dia berterima kasih sama siapa sama orang yang kasih masya Allah terima kasih Pak sudah dikasih bapak baik sekali masya Allah ini bukan bukan anak bukan dia berterima kasih sama orang yang kasih apa dibilang ini anak cakep banget nih ini anak cakep banget, ya. Nasibnya orang bagi mulu, bukannya berterima kasih sama yang kasih, malah anak jadi puji-puji kayak begitu. Ini orang yang kurang pandai berterima kasih. Jangan sampai begitu, tuh. Ada orang bagi kita. Aturan kita berterima kasih seharusnya kepada beliau yang telah memberikan kita sesuatu. Eh kita bilang apa? Nasib gua bagus banget ya. Orang bagi aja. Nasib gua bagus banget ya. Bukan begitu ya Allah. Terima kasih sama ya yang ngasih. Antum baik sekali. Masya Allah. Semoga Allah berikan engkau keberkahan. Begitu. Terima kasih. Allah. Terima kasih orang banyak yang sedikit terima kasihnya sampai sampai Allah mengatakan itu kalau Allah sudah yang mengatakan pasti wa qalilun min ibadi sedikit ambaku yang pandai bersyukur pasti harusnya kita takut ini nangis harusnya kita nangis ya Allah ya sampai aku termasuk orang yang enggak pandai terima kasih Kenapa yang katakan Allah, ya, yang ngomong Allah bukan Nabi Allah, apalagi ya Kyai bukan Ustadz bukan orang biasa bukan apalagi orang kafir bukan Allah yang mengatakan wa min syakur sedikit ambaku yang pandai bersyukur jadi sedikit pasti maka oleh karena itu kita berusaha keras supaya kita menjadi orang yang pandai berterima kasih harusnya bagaimana? 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 Kita pikirin jadi jadikan dia satu sesuatu untuk dipikirkan jangan sampai kita Orang yang enggak pandai terima kasih, jadi untuk berterima kasih, kita letakkan dia taruh di tempat yang kita akan selalu pikirkan. Kayak kita belajar, ada pelajaran-pelajaran yang mesti ditaruh di kurikulum. Itu menandakan sangat penting, ya, nih taruh di kurikulum, ya, sesuatu yang mesti dikonsentrasikan supaya jangan lupa supaya jangan termasuk orang yang enggak terima kasih, supaya kita termasuk orang yang sedikit tadi. Jangan kita berpikir entar juga banyak, bukan enggak ada. Allah sudah katakan, tegaskan itu, qolilum min ibadiyasyakur, sedikit ambaku yang pandai bersyukur. Artinya bakal terjadi, yakin, bakal terjadi. Orang yang pandai, orang yang sedikit. Terima kasihnya, nih. Kita seharusnya mendengar ayat ini. Nangis, kita nangis, kita khawatir. Takut, kita enggak. Orang yang enggak pandai, berterima kasih. rakaatan dan satu rakaat lagi li syukri untuk terima kasih ala zahabi uzni atas hilang sedihnya ala walidi atas anaknya terima kasih jadi enggak sedih anaknya jadi tetap hidup enggak jadi dipotong terima kasih ya Allah terima kasih Allah sama Allah lagi terima kasih subhanallah padahal yang suruh potong tadinya Allah jadi Allah cuma menguji doang kira-kira jemaah -kira apa kagak nih disuruh disuruh potong anaknya kira-kira dia mau apa kagak kayak kita diuji sama guru diminta cicin kita boleh cicinnya cakep juga tuh lagi diuji tuh dikasih apa kagak <laughs> diuji saya punya guru ya saya punya guru 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 saya ke di antara guru saya beliau Kiai Sofyan Hadi ya guru saya juga yaitu Kiai Sofyan Hazami datang ke rumah Kiai Sofyan Hadi guru saya juga ya ada tongkat ya ada tongkat kata beliau kata Kiai Sofyan Hazami tongkatnya cakep juga tuh Oke, kaya Hadi bilangin bapaknya kaya Abdul Wahab. Waktu itu beliau mualim kaya Sofyan Azami masih ada di situ. Kata bapaknya, kata kaya Abdul Wahab, jadi murid biar hidup. Jadi murid biar hidup. Kasih. Maksud, tongkatnya cakep. Jadi kasih. Dikasih, langsung hmm. itu namanya Pak Pandai berterima kasih. Biar hidup, hmm. seperti Nabi Ibrahim Alaihissalam ini. Yeah. pandai berterima kasih. Warakatan li syukri Warakatan li talabi ridha Allah ta'ala alaih ya, Tadi warakatan li syukri ala zahabi usni ala waladihi Satu rakaat untuk syukur atas karena syukur atas hilang sedihnya atas anaknya. Jadi enggak sedih, anaknya jadi enggak mati, enggak hilang, tetap ada. Warokatan raka'atan li ta'ala dan satu rakaat karena menuntut ridho Allah taala. Jadi mencari ridanya Allah. Jadi kita berusaha untuk cari rida Allah. Jadi beliau ini menuruti akan perintahnya karena apa? Karena untuk cari ridha Allah, walaupun harus menyembelih anak. Padahal anaknya sudah, ya, eh, anaknya yang beliau sangat sayang, sangat cinta. Lama nggak punya anak, lalu pengen punya punya anak. Pas punya anak disuruh sembelih, masya Allah. Ini ujian banget. Cintanya kira-kira ketika punya anak hilang apakah kamu sama Allah? Diuji sama Allah. Disuruh potong anaknya. Masya Allah. Ini yang kita jangan sampai ketika punya anak lupa ibadah jangan sampai punya anak lupa ngaji tadinya rajin ngaji jadi kagak jangan sampai ujian jangan sampai jangan sampai ada kisah dia punya anak ketika dia punya anak mengganggu dia punya ibadah lalu dia pengen supaya anak yang dimatiin benar-benar mati anaknya Kenapa? Kan dia takut ya dia takut enggak bisa ibadah kepada Allah. Tapi kita jangan kayak begini tuh, rutin lagi. Mati nanya Bukan begitu. Bukan makom kita. Jangan kamu turutin orang yang sesuatu yang kita enggak paham. Kita enggak paham hmm. jangan ikut ya. Nah, kita matiin nafsu kita. Oh, kita matiin nafsu kita. Jangan apa bagaimana? Biasanya kita memperturutkan terus. Pas punya anak malas ngajinya, enggak mau ngajinya. Ini musibah. 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 Jangan sampai seperti itu. ada satu kisah orang punya anak, pas punya anak dia tetap rajin ngaji. Anaknya jadi engklek-engklek, bahasa Betawi begitu, diengklek-engklek, dibawa ke sana, dibawa ke sini. Akhirnya pas udah besar, anaknya jadi Ustad dipanggil Pak Kiai Kenapa tuh jasa ibundanya? Walaupun udah punya anak, dia masih tetap ngaji. Rizki enggak bakal melebihi apa yang sudah ditakar sama Allah subhanahu wa ta'ala nggak bakal rizkinya segitu, segelas-segelas ya. rizkinya seteko-seteko rizkinya sekarung-sekarung ya. nggak bakal lho, berubah yang penting kita berusaha terus zoirun wa batinan Ini jadi lampu kuning buat kita. Karena biasanya begitu ketika kita belum punya anak masih pas sudah punya anak baru diuji tuh. Warakatan li usuli nikmati wa hiya al-kabsul minal jannati wa huwa kabsuha <tuh> Dan satu rakaat lagi, ya, karena ha, bersyukur karena hasil nikmat, yaitulah gibas yang diturunkan dari surga, yaitulah gibasnya Habil, saudaranya Kobil yang dibunuh sama Kobil. Ya. Bersyukur anaknya diganti sama ya sama gibas syukur. Ini ini contoh kalau kita ingin menerangkan syukur misalnya dari sini. Berterima kasih. Jadi ini menjadi kita taruh syukur ini di benak kita sebagai ya, sesuatu yang mesti dicermati. Kita taruh di benak kita biar kita bisa cermati ini Bagaimana kita bisa bersyukur setiap kali sesuatu yang terjadi terhadap diri kita? Pandai berterima kasih. Orangnya pandai banget berterima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Allah ya.